pembuatan laksa kebo ini, terutama bagi generasi muda ketika ini. Dulu sebelum peralatan moden digunakan, ia dibuat secara tradisional dan menggunakan tulang empat kerat. Bahan-bahannya ialah tepung beras, tepung ubi, minyak masak dan sedikit air. Dia uli sehingga sebati, baru dimasukkan di dalam kebok itu. Di Kampung Gelam, Parlimen Pokok Sena, pembuatan laksa kebok ini masih digunapakai walaupun ia mengambil masa agak lama untuk disiapkan. Tujuannya untuk mengembalikan nostalgia masa lalu dan dihasilkan secara bergotong royong. Menurut pengusaha laksa kebok Muhammad Nur Ahmad, 63 tahun, dan isterinya Siti Robiah Muhammad Saman, mereka mula mengusahakan laksa kebok ini sejak lebih 40 tahun. Selain kebok tembaga, alat lain yang digunakan untuk menghasilkan laksa kebok ialah palang buaya, kawah atau periuk, lesung kayu, alat penampi, nyiru untuk tos air serta senduk. Kebok tembaga lazimnya diperolehi dari Terengganu. Kalau nak buat macam dulu ni, pekakeh dia banyak lagi. Contoh dia, kita kena buat beras. Daripada beras kan, nak mesin beras tu kena basuh bagi cuci. Beras tu baru boleh rendam. Bila rendam, satu malaman. Mana kita rendam hari ni, besok baru boleh mesin. Lepas tu, daripada mesin tu, dia ada batu macam orang tua-tua dulu. Dia buat lesung kisar, buat madu kisar tepung, buat tepung talam tu. Proses pembuatan laksa kebo ini agak sukar. Itu antara sebab generasi muda kurang minat untuk mengusahakan laksa kebo ini. Bagaimanapun, ia perlu diwarisi oleh golongan belia agar ianya tidak pupus di telan zaman. Sudah tak tidak lah ni. Lepas tu tak bagi dia pupus tu macam mana? Kita merosi pada anak-anak lah. Anak pun setengah tu dia mau, setengah tu dia tak apa-apa nak ni. Tak minat. Pasal apa tak minat? Dia suka beli yang siap dah. Adunan yang diuli tadi akan dimasukkan ke dalam lubang ni. Inilah yang dinamakan kebok ni. Kebok ni sejenis alat lah yang tradisional yang digunakan untuk buat laksa ni. Lepas tu dia akan pusing-pusing dan masukkan di dalam periuk yang berisi air panas tu. Satu minit saja laksa ni akan siap. Sebagai kesinambungan warisan laksa kebo itu, pengusaha berkenaan memberi tunjuk ajar kepada mereka yang berminat, termasuk anak dan anak saudara mereka. InsyaAllah. Di rumah pun kadang-kadang saya buat juga. Raya-raya pun ada orang tempah juga. Bolehlah dalam 3 kilo sekali lepas ambil, sekali dengan kuah apa. Laksa kebo enak dimakan dengan kuah lemak atau kuah asam pedas. Ia dijual dengan harga RM25 sekilogram. Inilah dia hasilnya laksa kebo yang dibuat tadi. Ia boleh dimakan dengan kuah lemak dan juga kuah asam pedas. Sedap.